Assalamualaikum, salam sejahtera ya untuk semuanya. Saya doakan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rezeki yang banyak buat beli beras sepongkah berlian. Gaspol bosku. Di kesempatan kali ini ya, di awal nih, tanggal 1 April 2022, ditemani Mas Bimo. Kita tengok bosku ya, untuk start nih di Pasai Timur. Seperti apa progresnya? Langsung guys. Sepertinya untuk kondisi Pasai Timur bosku, belum ada perubahan bosku. Sepertinya sih masih fokus ya bosku ya, di Pasai Barat bosku, untuk perataan lahan bosku. Doa yang terbaik ya, apakah nanti sistem paralel bosku ya, jadi apakah baru lintang dulu, baru merat, baru pasai bosku ya. Gaspol bosku. Terpantau bosku ya, area Bukit Cadas bosku, pelantai pasti sudah hampir habis bosku ya. Mantul Mas Bimo. Doa yang terbaik bosku ya, semoga dilancarkan semua bosku. Bukit Cadasnya segera selesai bosku ya, biar buat ini bosku ya, jalan infrastruktur bosku ya. Sehat-sehat ya Pak Mandor, Pak pekerja, biar cepat selesai bosku ya, untuk pangkas Bukit Cadas, biar buat akses jalan bosku. Mantul mantul mantul. Ini terpantau bosku ya, update April bosku, untuk kondisi Pasai Barat bosku. Kondisi belum bosku ya, belum ada tanda-tanda bosku untuk progres pondasi bosku ya. Mungkin seperti dibilang tadi bosku, sistem paralel bosku, jadi mungkin lintang dulu, nanti kalau udah selesai lintang baru merapat nanti ke pasai bosku ya. Tapi doa saya yang terbaik, semoga nanti vendornya tambah banyak bosku, biar dikejar kanan kiri bosku ya. Mantul mantul mantul. Ini bosku ya, terpantau nih bosku, mesin ekskavator bosku, untuk ini ya, dump truck penimbunan ini bosku ya, pengurukan nih untuk area ini bosku ya, area danau bosku, berarti nanti untuk meratus bosku ya, semoga nanti kecepatan bosku ya. Mantap. Yo bosku, kita merapat ke lintang bosku ya. Seperti apa bosku? Progress update-nya bosku. Ini dia. Gaspol bosku. Wah, sudah terpantau bosku ya. Sudah tinggi bosku itunya bosku. Mantul. Sudah sampai atap nih bosku. Tinggal kasih genteng nih udah. Mantap nih bosku. Mantul. Terpantau bosku ya. Oh, sekarang sistemnya beda bosku ya. Kalau zaman Rama dulu bosku, unit dulu baru jalan bosku. Sekarang jalan dulu bosku ya. Sama seperti yang ini bosku, perumahan di yang lain bu, yang lain ya. Jadi jalan dulu biar mempermudah bosku ya, akses untuk ini ya, angkat barang nih, barang seperti batako dan lain-lain bosku. Mantap.
Jadi jalan dulu bosku ya, baru unitnya bosku. Mampu. Semangat Mas Bimo. Dua sen terbaik bosku ya. Kalau memang itu paralel pengerjaannya bosku, semoga akhir tahun bosku ya, semua bisa clear ya bosku. Pasai barat, pasai timur, meratus bosku. Kaspo bosku. Ini bosku ya, membentang ke depan sana bosku, itu masih lintang bosku ya. Wah, berarti lintang banyak juga nih bosku untuk unitnya bosku. Mantul. Baru depan sana bosku, meratus ya, sudah kelihatan bosku tadi bosku pengurukan ya. Mantul. Ini bosku ya, sepertinya depan situ bosku, kalau nggak salah sudah ada 100 bosku ya. Terpantau tuh tim projectnya lagi keker-keker nih bosku. Terpantau juga ya truk molen tadi bekas pengecoran ya, dicuci dulu bosku sebelum pulang bosku, biar nggak nempel tuh ya untuk semennya ke alat ya. Gaspol bosku. Terpantau depan sana bosku ya, itu drainage bosku, saluran air bosku, itu yang arah ke itu bosku ya. Jadi nextnya itu buat tempat ini ya, air ya, tempat apa, pembuangan air bosku. Jadi nanti danaunya nanti sepertinya dijadikan sana bosku, tempat resapan air bosku namanya bosku. Mantul. Semangat ya bosku, biar customer-customer merasa riang dan gembira bosku. Ini ya terpantau bosku untuk progres bosku secara live ya. Jadi kalau ramai itu bosku pakai ini bosku ya, bataringan bosku ya, atau herbal
Tapi untuk tipe lintang ini bosku, pakai bataku bosku ya, karena sesuai dengan spek bosku, spek bangunan bosku. Nanti bisa dilihat di video spesifikasi bosku ya, spesifikasi untuk unit di mojil bosku. Mantul. Oke bosku, sampai di sini ya untuk di lintang. Yuk kita merapat ke rama bosku. Gaspol bosku. Jam 5:30 sore bosku ya. Wah ini terpantau sunyi senyap bosku. Yang pindah baru sedikit bosku ya. Mungkin lebaran kali ya. Bisa rame nih bosku ya. Semoga aja bosku. Mas Bimo nih setia menemani. Ini bosku ya, terpantau untuk ini bosku ya, safety tank bosku ya, untuk nanti rama utama bosku. Seperti ini bosku, safety tanknya bosku. Nanti yang dipasang ya di samping main gate bosku. Nah ini Mas Bimo ya, senang milih di area ini ya, tematik. Wah, sudah tinggi aja ini untuk bangunannya bosku, herbalnya bosku. Mantul. Semoga ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bosku sudah siap huni bosku ya. Amin ya Rabbal Alamin. Gaspol bosku. Mantap, mantap, mantap. Wah semangat sekali ya yang progres rama utama nih, diimpor langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Gaspol bosku. Mas Bimo nih seneng sekali. Yuk kita tengok bosku ya, samping rama 6 bosku. Dialah Cluster Bali. Wah alhamdulillah bosku ya, sudah pasang pondasi bosku, klaster balim bosku. Sama depan sana untuk ini ya, progres pengurukan dana bosku ya. Semoga lancar bosku ya. Mantap. Klaster balim ini menyusul bosku ya. Gaspol bosku.
Oke bosku, sampai di sini ya video dari Mas Koco. Bila mana videonya berkenan bosku ya, jangan lupa di like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Saya tunggu ya di tikungan Rama Utama. Gaspol bosku. Drink any by the ocean, it's our favorite potion.